Di tengah pandemi, aktivitas jual-beli di Pasar Induk Keramat Jati, Ciracas, Jakarta Timur masih terpantau normal. Meski terdapat penurunan jumlah penjual dan pembeli saat penerapan PSBB, namun perubahan tidak signifikan. Imbauan untuk menjual sayuran secara online oleh pengelola pasar pada kenyataannya kurang menarik minat pembeli dan penjual. Kesegaran bahan pokok, batas minimal pembelian, serta penambahan ongkos kirim menjadi sejumlah pertimbangan. Meski terdapat penurunan jumlah pembeli, para pedagang mengaku tidak mempengaruhi omsetnya sehari-hari.